Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ngokolakin kegiatan diseminasi hasil penerjemahan karya sastra daerah tahun 2022 di salah sehiji hotel di Lelewak RE Marta Dinata Kota Bandung pe Kemis 3 November 2022. Eta diseminasi teh mangrupa hambalan ranggeyan ketak nerjemahkeun karya sastra program Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Mangpulu-pulu penerjemah bahasa daerah ngaluhan kegiatan diseminasi hasil penerjemahan karya sastra daerah tahun 2022 di salah sejo hotel di Lelewak RE Marta Dinata Kota Bandung poe Kemis isuk-isuk. Eta diseminasi teh mangrupa hambalan tina ranggeyan kegiatan penerjemahan salah sahiji program Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Hambalanana dipaju timimiti seleksi buku-buku daerah anu bakal diterjemahkan, nyeleksi penerjemah tepi ka eta hambalan desiminasi hasil penerjemahan. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Dr. Sarifuddin Nandeskeun, buku-buku atau karya sastra anu geus diterjemahkan turta jagana bakal disebarkan ka sakumna masyarakat di Indonesia. Harapan kami ke depan bagaimana para penerjemah ini tetap bersemangat untuk menerjemahkannya, dan itu hasil-hasil penerjemahnya bisa dinikmati oleh para masyarakat, bukan yang terutama misalnya di Jawa Barat. Dan karena kita ini memang hasil karya yang diterjemahkan itu adalah hasil karya yang ada di Jawa Barat, tapi nanti hasil penerjemahannya itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas, terutama yang ada di seluruh Indonesia. Yang itu yang pertama. Yang kedua, hasil karya itu tentu nanti akan penguatan dalam tradisi tradisi membaca untuk anak, karena ini adalah jadikan sebagai bahan bacaan untuk anak-anak, bukan saja di Jawa Barat tapi untuk seluruh Indonesia gitu. Itu harapan kami. Sejeroning itu koordinator KKLP Penerjemahan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa MALM Nababan miharep ka para penerjemah sangkan terus boga semangat tina nerjemahkeun karya sastra. Begituna karya sastra daerah jagana bisa kabaca ku sakumna masyarakat Indonesia. Karena ini adalah salah satu sebenarnya ya, salah satu dari proses penerjemahan itu sendiri. Jadi produk kan harus didiseminasikan gitu ya. Nah, supaya bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat gitu. Nah, kami dari KKLP Penerjemahan ini ya, yang sudah teman-teman di Bandung yang sudah bekerja sangat keras gitu ya, adalah bagian dari program penerjemahan nasional itu yang tagihannya ribu-ribuan judul gitu ya. Jadi program diseminasi ini juga menandakan bahwa teman-teman di sini sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik untuk tahun ini ya, tahun depan ada lagi gitu ya, maksudnya akan lebih banyak lagi gitu. Dan mungkin nanti di masa yang akan datang ya teman-teman, barangkali diseminasinya bisa lebih luas lagi, jadi menjangkau lagi lebih luas, bukunya di bawah dipegang gitu ya oleh para pembaca gitu ya, misalnya di sekolah gimana gitu ya. Satu tas eta hambalan desiminasi hasil penerjemahan karya sastra daerah teh, jagana Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat bakal nyitak di eta buku atau karya sastra daerah, turta disebarluaskeun ka sakuliah wongkon di Lemah Cai. Bukituna bisa dibaca ku masyarakat Indonesia secara walatra. Yohana Kurniawan, Bandung TV.